There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, murah rezekinya. Jangan lupa bersyukur. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa, kegiatan seputar ibu rumah tangga. Nah, di sini tuh aku mulain aktivitas aku dengan nyuci piring. Ini tuh piring aku lumayan banyak ya teman-teman, karena itu adalah piring dari pagi sampai siang. Nah, ini tuh adalah aktivitas siang hari aku ya. Jadi hari ini tuh aku mau share kegiatan aku dari siang setelah bangun tidur sampai sore hari. Bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu apa sih aktivitas aku di siang sampai sore hari, stay tune terus ya, jangan di skip-skip. Kalian lagi apa nih nontonin video aku? Ada yang lagi rebahan? Atau ada yang lagi mager-mageran? Atau mungkin ada juga nih yang lagi beraktivitas sama seperti aku? Nah, hari ini tuh aku gak ada sharing-sharing apa-apa sih tentang tips-tips. Aku cuman lagi beraktivitas. Kebetulan aku tuh sekarang tuh lagi buntu ya otaknya, gak mau maksudnya gak tahu gitu mau diving apa. Sebenarnya tuh takutnya tuh kalian bosan gitu loh untuk setiap harinya tuh aku diving apa. Jadi aku tuh kayak pengen dapet saran juga nih dari kalian, atau mungkin ada hal atau sesuatu yang mau kalian tanyain sama aku. Kalian bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin kalian bisa langsung DM aku di Instagram aku, dinakurniawati573. Jangan lupa follow ya. Kalau kalian ingin berteman baik dengan aku, bisa DM aja aku ya, pasti akan aku bales. Pokoknya kalau aku sempat, pasti akan aku bales ya. Tapi kalau sepanjang ini sih, aku masih banyak waktu ya kalau untuk hanya membales DM. Atau sekedar curhat-curhat dengan aku juga aku akan dengerin kok. Karena aku tuh kayak yang seneng aja gitu kalau ada seseorang yang mau mencurahkan isi hatinya gitu sama aku. Kadang-kadang tuh aku juga kadang suka bingung ya mau curhat sama siapa. Karena jujur untuk saat ini aku tuh sedikit menjaga untuk curhat sama orang lain ya teman-teman, seperti orang terdekat, saudara gitu. Aku tuh gak pernah mau lagi untuk curhat tentang kehidupan atau tentang apalah, tentang susahnya aku. Pokoknya aku tuh kayak gak mau curhat sama orang-orang terdekat. Ya paling aku tuh kayak curhat sama pak suami gitu, karena memang selama aku pindah ke Medan ini tuh teman terbaik aku, teman curhat, teman cerita gitu hanya pak suami ya teman-teman. Karena kalau aku curhat sama pak suami tuh pasti aman gitu, gak bakalan nyebar kemana-mana gitu ya. Karena pak suami aku tuh tipekal orang yang habis dicurhatin lupa gitu. Kalian pernah gak sih curhat sama pak suami? Bahkan aku tuh pernah ada denger status di Facebook ya, curhat yang paling aman tuh sama suami sendiri gitu. Jangankan buat nyebar ya, didengar pun enggak. Aku tuh sering curhat, atau kadang tuh suka ngegibah ya. Ngegibahnya tuh kayak hal-hal yang memang aku pengen ceritain gitu sama pak suami gitu. Nah, pak suami tuh lagi main games dan aku curhat. Aku tuh gak tahu sih curhatan aku tuh didengar atau enggak sama pak suami. Cuman berasa kalau kita tuh udah habis cerita gitu, walaupun hanya sama pak suami, toh itu mau didengar atau tidak, hati kita tuh tenang gitu. Karena sesuatu yang kita pendam dalam hati itu tuh kayak jatuhnya nanti jadi penyakit ya teman-teman. Jadi aku tuh kayak kalau ada unek-unek yang memang aku tuh perlu lampiaskan, aku tuh selalu lampiaskan sama pak suami.
Nah, kalau seandainya unek-uneknya di suami sendiri gimana, Bun? Nah, kalau seandainya unek-uneknya tuh tentang suami aku sendiri, kadang-kadang tuh aku pilih salah satu teman yang memang aku percaya, yang memang aku tuh udah kenal baik sama dia. Nah, aku di situ curhat. Tapi kalau unek-uneknya tuh udah mengenai aib dari suami, aku tuh biasanya pendem sendiri ya teman-teman. Kadang-kadang tuh aku bawa diem. Nah, ntar pak suami tuh bakalan tanya. Nah, unek-uneknya tuh aku lampiasin balik ke pak suami. Ada yang sama nggak sih kayak gitu? Aku kayak gitu ya. Kalau udah katanya aib suami sendiri, aib keluarga gitu atau yang lain, aku tuh nggak pernah mau cerita sama orang lain. Karena jujur menurut aku, aib suami itu adalah aib aku gitu. Jadi kalau aku ceritakan keburukan suami aku kepada orang lain, itu sama aja aku menceritakan aib aku sendiri. Jadi aku tuh selalu menjaga itu ya. Makanya aku tuh kalau unek-uneknya tuh mengenai suami sendiri, biasanya aku tuh lampiaskan balik ke pak suami ya. Karena aku tuh tim yang kalau pak suami nyolot, aku balik nyolot ya teman-teman. Oke, balik lagi ke video. Tadi tuh aku udah selesai cuci piring dan aku tuh lihat orden kolong dapur aku tuh udah kotor banget. Udah lama banget nggak aku ganti gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku mumpung ada waktu, jadi di sini mau aku ganti. Nah, ini awalnya aku pikir aku tadi udah berhasil masukin satu gorden dan ternyata tuh kebalik ya teman-teman. Jadi aku balik lagi untuk buka lagi gitu maksudnya dan aku pasang lagi. Memang gitu ya, mama kerjanya tuh sembrono, asal mau cepet siap aja gitu ya teman-teman. Nah, aku tuh cuman punya dua gorden kolong. Nah, ini tuh dua-duanya dikasih ya teman-teman, alhamdulillah. Dua-duanya tuh dikasih, uang ini tuh dikasih sama teman aku, dia tuh YouTuber juga. Nah, ini tuh dikasih waktu pas aku makeover dapur. Jadi kemarin tuh aku ada bikin status gitu, aku mau makeover dapur. Dan dia juga sering dengerin dubbing aku ya, aku mau makeover. Jadi dia tuh DM aku dan dia tuh bilang sama aku kalau mau makeover dapur, dia mau ngasih aku gorden kolongnya, alhamdulillah. Jadi ini tuh aku dapat 5 karena dia tanya memang butuh berapa gorden. Karena pas aku ukur itu butuhnya 5, jadi aku bilang 5. Lumayan ya dapat gorden gratis. Aku tuh kalau ada yang gratis-gratisan tuh seneng banget loh. Dan yang gorden aku buka tadi tuh juga dikasih ya teman-teman. Nah, kalau itu dikasih sama saudaraku gitu katanya. Dia tuh pengen ngasih aku dan itu tuh berkesan banget sih. Dia tuh kayak perhatian banget katanya, dia mau kasih aku gorden. Alhamdulillah lah, pokoknya sebagian besar dari barang-barang aku yang ada di rumah ini tuh banyak pemberian dari subscriber aku, teman-teman aku ya teman-teman. Jadi kayak semuanya tuh berharga banget, bernilai banget menurut aku. Aku tuh gak pernah pandang harganya ya teman-teman, aku tuh pandang perhatiannya. Karena jujur setiap pemberian orang tuh kayak bermakna banget sih buat aku. Makanya aku tuh selalu pakai dan aku selalu aku pajang, bahkan aku pakai setiap aku bikin video. Oke deh, kembali lagi ke video. Nah, ini tuh aku pasang gorden. Tadi aku juga udah bersihkan untuk kolong-kolongnya ya. Jadi semua aib-aib barang-barang aku yang gak berwarna hijau tuh aku simpannya di bawah situ. Aman ya teman-teman, karena di bawah situ juga gak ada tikus. Alhamdulillah di rumah aku gak ada tikus. Pokoknya selama pintu dapur aku tuh jarang aku buka, jadi tikus tuh gak bisa masuk ya. Karena di samping rumahku kan pembuangan sampah ya, jadi tuh banyak banget tikus di situ. Makanya kalau aku buka pintu belakang tuh paling kalau aku memang lagi beraktivitas di dapur. Nah, ini dia penampakan orden aku atau dapur aku yang setelah diganti ordennya. Lebih cas ya, karena hijaunya ini tuh lebih terang gitu, lebih gelap ke hijau gitu ya. Kalau yang tadi tuh agak sedikit hijaunya muda ya teman-teman.
Nah ini tuh setelah selesai pasang orden, jadi lanjut mau aku sapu. Ini tuh sempit banget ya, karena di sini tuh parkiran sepeda motor. Apalagi sekarang udah ada dua gitu ya, jadi tuh sempit banget. Sebenarnya bingung sih mau naruh sepeda motor ini di mana. Aku tuh pengen banget sebenarnya niatnya di bagian tempat letak sepeda motor itu tuh diletakin meja makan gitu ya. Jadi meja yang tempat aku naruh Cosmos sama Airfire ini tuh ditinggiin lagi, dirombak lagi gitu ya, untuk untuk kakinya diganti lebih tinggi, dan nanti beli kursi plastik itu jadi dibikin meja makan gitu biar bisa makan di kursi gitu ya teman-teman. Cuman aku memang lagi galau mau nentuinnya. Kadang-kadang tuh suka berpikir dirombak aja, tapi meja makannya tuh gak di dapur lagi. Aku mau taruh di ruangan ini di pojokan situ, tapi kami selalu beda pendapat ya sama Pak Suami, karena kata Pak Suami cocoknya tuh di dinding sana tuh di ujung situ yang dinding warna coklat itu cocoknya ditaruh TV di situ ya, ditaruh bivet TV, meja TV sama TV. Jadi di bagian aku TV sekarang tuh seharusnya di situ tuh ditaruh kayak sofa ya, kalau seandainya kita punya sofa. Kadang-kadang tuh suka beda pendapat gitu ya sama Pak Suami soal ngatur posisi rumah. Cuman lagian pun memang belum ada barang-barangnya ya. Jadi aku tuh nggak terlalu ambil pusing. Sebenarnya aku ada niat ya teman-teman mau beli mau beli sofa gitu ya, cuman aku tuh masih ngumpulin budgetnya ya, semoga aja nanti bisa tercapai ya teman-teman dan bisa ada rezekinya gitu. Karena aku lihat juga ruangan aku tuh kosong melompong banget ya, nggak ada ininya gitu, nggak ada seninya. Jadi kalau dimasukin sofa aja pasti bakalan penuh. Cuman aku nggak terlalu maksain diri juga. Aku tuh kadang-kadang kalau mau beli yang kayak gitu tuh suka berpikir gitu loh teman-teman, karena aku di sini posisinya masih ngontrak. Jadi aku tuh kayak beli barang-barang tuh ragu banget gitu, karena capek banget ya kalau harus pindah lagi nanti ngangkat-ngangkatin barang. Takutnya malah barang-barangnya tuh jadi rusak ya kalau pindah sana pindah sini. Cuman kata Pak Suami balik lagi kalau nunggu punya rumah tuh kapan gitu ya teman-teman. Ya intinya kalau rezeki pasti ada ya teman-teman. Intinya kita tuh berusaha gitu. Nah aku tuh kayak yang model nabung gitu ya. Aku masukin misalnya kayak saving challenge gitu, aku pengen beli apa gitu. Jadi aku tuh biasain kalau pengen apa-apa tuh nabung gitu ya. Sebenarnya banyak banget sih arisan-arisan gitu yang ngajakin gitu ya, arisan sofa gitu. Kalau kita terima barang itu sofa, malah lebih bagusan sebenarnya ikutan arisan seperti itu daripada kita kredit ya. Kalau kredit tuh harganya tuh malah jauh lebih mahal dan bahkan bisa mencapai 2 kali lipat ya harga barangnya. Tapi kalau kita ikut arisan, biasanya harganya itu cuman pas harganya sama murah, cuman kita paling hanya kasih kayak uang administrasi gitu, nggak nyampe separuh harga sofa itu. Cuman kita harus nunggu gilirannya kita atau waktunya kita gitu ya. Nah aku tuh kayak lebih mikir gitu sebenarnya, kalau ikut gitu tuh kalau dipaksain bisa ya teman-teman. Cuman aku tuh kadang mikir kalau aku ikut kayak gitu itu kan harus diwajibkan setiap bulan sekali gitu ya, 1 bulan sekali. Jadi aku tuh kayak mikir ya kalau aku sehat aja, ya kalau suami sehat aja. Jadi aku tuh kayak trauma banget untuk ikut arisan atau ngutang-ngutang gitu. Aku tuh takut ya teman-teman, kayak udah trauma. Karena dulu waktu di kampung tuh aku dulu kayak gitu, apa-apa itu di kredit, apa-apa itu ikut arisan. Jadi aku tuh kayak terbebani banget. Jadi untuk hidup aku yang sekarang, aku udah cukup nyaman dan aku udah cukup tenang, bebas dari hutang dan tenang lah pokoknya teman-teman kalau udah bebas dari hutang. Semoga kalian di sana juga yang lagi ada hutangnya mungkin, atau yang ekonominya lagi sulit, semoga segera dilapangkan ya teman-teman. Intinya jangan memaksakan sesuatu yang memang di luar kemampuan. Cobalah untuk selalu bersyukur
bersyukur apapun yang kita miliki. Jangan pernah bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, karena sepatu kita beda ukuran dengan sepatu orang lain, jadi gak kita bisa paksakan. Oke deh, sampai sini dulu. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.